Bandung, ribuan wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia menikmati libur lebaran bersama keluarga di Jatim Park 3 Kota Batu. Tercatat, sekitar 4.000 pengunjung menghabiskan waktu libur lebaran di area wahana ini. Sekitar 4.000 wisatawan memadati area wahana Jatim Park 3 untuk menikmati libur lebaran bersama keluarga. Tempat wisata satu ini merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan yang ada di Kota Batu. Salah satu yang jadi favorit pengunjung adalah area wahana Dino Park yang banyak menyajikan wisata edukasi untuk anak-anak. Selain itu, di Jatim Park 3 juga ada bangunan ala Istana Negara yang dilengkapi dengan foto-foto pahlawan hingga presiden. Pada libur lebaran Idul Fitri 2023, dipastikan jumlah kunjungan wisatawan justru akan naik hingga 100 kali lipat ketimbang hari biasa ataupun saat akhir pekan. Sementara untuk keamanan pengunjung, pihak pengelola juga secara intensif memberikan imbauan kepada pengunjung untuk selalu berhati-hati serta tidak lupa membawa alat pribadi seperti jas hujan atau payung untuk mengantisipasi jika terjadi hujan. Didik Fibrianto, Batu, Jawa Timur.